peserta kuis kita ya yang masih main, mereka masih bertarung, masih bermain di TTS. Teka, Teki, Suli. Saat ban motor kita bocor di perjalanan harus di... Mau ditambal, mau dituntun, mau di selfie sendiri, mau diapain harus ditunggu. Karena kalau nggak ditunggu, bukan hanya ban yang bocor, motornya bisa hilang. Lebih besar lagi dah. Masa motornya bocor, terus ditinggalin, ih sombong orang kaya. Ditunggu, kita nggak pernah nunggu ban bocor, Pak. Misal kita naik motor nih, kok pelan-pelan ngapain? Nunggu bocor nih. Ditunggu, kecuali kita waktu tambal ban ditunggu. Kalau bocor nggak ada yang nunggu, Pak. Orang nunggu bocor. Mungkin Anda berpikir dari Anda sebagai pengendara. Iya. Berpikirlah dari sekali-sekali tukang tambal bannya. Nungguin ban bocor. Pak, itu berarti dia penyebar paku. Penyebar paku itu, kriminal. Bapak ada aja ngelesnya, Pak. Loh, tukang tambal ban emang nungguin apa? Anaknya pulang sekolah. Nungguin ban bocor. Iya, iya. Baik, tidak ada yang berkeberatan sama sekali. Kita akan lanjutkan, boleh kita kasih kesempatan. Itu sama sekali tidak terlintas. Baik, tim B, kita beri kesempatan memilih. Ibu, kenapa, Bu? Saya baru kali ini ikutan kuis, rasanya mual, Pak. Itu efek awal, nanti kalau sudah terbiasa sini, udah nggak mual. Pingsan. Silakan tim B. 7 menurun. Ini kita harus bisa jawab. 7 menurun. 5 kotak huruf keempat U. Ini kalau sampai tidak bisa menjawab berarti nggak ngerti. Nggak usah membebani pikiran. Ngerti. Penjara. Tahu kan? Tahu. Jail bahasa Inggrisnya. Tahu penjara. Jail. Iseng-iseng jail. Itu bahasa Indonesia. Jahil. Jail. Jail. Penjara. Prison. Iya, yeah, napi, yeah. Napi, napi. Penjara bisa heboh kalau semua napinya tidak kabur. Kabur. Oh, bisa jadi. Aku tahu. Apa? Subur. Penjara bisa heboh kalau semua napinya subur. Ini kan gaya kamu, subur. Apakah itu betul? Oh, bukan. Nah, saya. 3, 2, 1 jawaban terakhir. Napinya kasur. Kasur. Kok napinya kasur? Kubur. Tulus. Kubur, ya. Apa? Kumur. Kumur. Apakah betul? Penjara cuma kumur doang. Penjara bisa heboh. Kalau semua napinya kumur. Cuma kumur doang. Apakah betul? Kumur. Ini seputus asa apa orang yang jawab kumur itu ya? Kumur. Ada. Baik, kita akan buka. Kumur. Jawabannya adalah? Penjara bisa heboh kalau semua napinya... Yang ini, yang lain boleh lah. Ini mengada-ngada sekali, Pak. Loh. Mana ada orang satu sel itu pas satu semuanya itu janjian. Batuk yuk, 1, 2, 3. Bentar, ada iklannya. Batuk lagi. Jawabannya dibilang mengada-ada. Tapi mengada-ngada ini satu penjara kumur-kumur semua. Ya, Udah, kita udah terima. Ini silakan dipilih. Baik, ini sederhana silakan dipilih. Oke. Nomor? 6. 6 mendatar. 6 menanti. Sebagai negara agraris, Anda pasti tahu. Banyak petani di negara kita ini. Lengkapi kalimat berikut ini. Pak Tani menanam padi di... Orang waras jawabnya sawah, orang waras. Ya berarti kalau Anda tidak menjawab sawah berarti... Anda enggak? Enggak waras. Pilih mana? Pilih jawab apa pilih enggak waras? Ini kan dilematisnya di sini. Nah SD aja diajarin. Tanah. Sawah itu ada tanahnya. Gak mungkin salah. Gak mungkin sawah di aspal. Pasti tanah. Kalau sampai salah berarti ada konspirasi. Nah, gak mungkin tanam padi di
unblock. Kalau mereka salah, kita punya. Kita juga punya jawaban. Kita lihat dulu. Jawaban mereka belum tentu benar. Lengkapi kalimat berikut ini. Pak Tani menanam padi di tanah. Tanah. Apakah itu jawaban yang benar? Saya tahu. Pasti Pak Tani menanam padi di tanam ya. Salah. Itu mah jawaban orang waras. Orang waras. Kita punya jawaban yang lebih. Yang jawab saya praktekin. Ya sebentar. Pak Tani jawaban orang apa? Waras. Berarti Anda orang apa ya? Jenius. Kita orang jenius. Pak Tani menanam padi di bawah. Gak mungkin nanam padi. Apa di samping? Gak ada nanam di samping. Apa? Ada nanam di samping? Gak ada. Nanam padi gini. Tapi kan kalau gak ada tanahnya gak bisa hidup. Tapi harus di bawah. Harus di bawah. Padahal kan jawaban Anda ini belum tentu benar. Gak penting, yang penting lucu. Di bawah. Belum benar itu sombong. Yes, di bawah gak mungkin. Belum benar. Baik, jawabannya adalah di bawah. Dan kita akan lihat apakah jawaban Timpe benar atau tidak. Apakah Pak Tani menanam padi di bawah? Di mana Pak kalau gitu? Ayo. Ini? Di tanah salah, di bawah salah. Baik. Bapak jawabannya apa nih? Baik, saya ulangi, perhatikan dengan baik-baik. Dengarkan baik-baik soalnya. Lengkapi kalimat berikut ini. Iya. Pak Tani menanam padi di lahan bukan. Menanam padi di lewat. Apa sih? Saya tadi pertanyaannya jelas. Jelas. Lengkapi kalimat berikut ini. Pak Tani menanam padi di lewat. Ini pas Pak Tani menanam padi di lewat. Pak Didi. Pak Didi. Mana masa Timbe jawabannya? Pak, ini masih bengong Pak, kagak tahu. Pak Tani menanam Pak Didi bawah. Mana itu Pak Didi? Mana? Kenapa dia lewat situ? Mana Pak Didi? Nah, mana? Siapa? Pak Didi? Kan udah lewat. Lima. Oke, okay, semuanya sangat bergembira sekali. Oke, baik, kita boleh beri semangat. Baik, silakan. Sekarang tinggal satu soal. Buat Bapak aja, buat Bapak itu soalnya. Ini rebutan. Karena belum ada yang bisa menjawab, ini adalah pertanyaan terakhir rebutan. Lu aja yang jawab, gua gak mau udah. Siapa yang menekan dulu bisa menjawab lebih dahulu. Nekan. Udah bisa dipencet sekarang. Boleh. Dan yang perlu saya beritahukan, ini adalah pertanyaan bonus. Karena ini adalah pertanyaan paling mudah di antara semua pertanyaan yang sudah ada. Oke, ada 5 kotak. Ada 5. 4i. Ya. Tangan di atas bel. 2 me... Satu menurun ya? Ya. Selain motor, truk, bus, di jalan raya juga ada yang menekan bisa menjawab terlebih dahulu. Selain motor. Ini adalah pertanyaan termudah dari semua yang sudah ada. Mobil. Selain motor, truk, bus, di jalan raya juga ada. 3, 2. Oke, Tima silakan. Beduk. Dih, enak banget lu. Jangan, gua udah lebih lama di sini. Bukan, gua aja sampai ngecas gue.
Selain ada di selain motor, truk, katanya bus, mudah, di jalan raya juga ada. Tuh. Ini paling mudah ya, Pak? Paling mudah. Masuk akal. Paling mobil, mudah, paling masuk akal. Mobil. Mobil, kita kunci. Tim A menjawab mobil, sekarang tim B. Apa jawaban Anda? Mobil sudah diambil oleh tim A. Ini adalah pertanyaan termudah dari di antara pertanyaan yang sudah ada. Silakan tim selain B jawabannya. Selain motor, truk, bus di jalan raya juga ada. Tadi kata kuncinya paling masuk akal. Yes. Ada ada huruf. Itu huruf keempat dari ini ya. Huruf keempat I. Juga ada supir. Sopir. Motor pun ada supirnya. Ya ada lah. Ada dong. Masa jalan sendiri? Ya jangan dong. Saya kan cuma makan aja. Ya cara ini jadi emosional loh, Pak. Baik. Ya, sopir. Tim A menjawab mobil. Tim B menjawab sopir. Udah sopir masuk tuh. Sopir. Apakah salah satu jawaban tim A atau tim B yang benar? Kalau tim A benar, maka tim B salah. Kalau tim B benar, berarti tim B mendapat 100. Kalau tim A yang benar 100 dimiliki tim A. Kalau kedua-duanya salah. Boleh langsung dijawab. Tidak dapat nilai. Selain motor, truk, bus di jalan raya juga ada. Iya. Bukan. Pak, saya kan ngomong huruf. Bukan huruf. Itu bukan huruf. Bukan huruf. Itu bukan huruf. Apa itu? Bukan huruf. Apa? Ya. Ya. Ini kita lihat ini bersama-sama. Ini Anda baca apa? Anda baca apa ini? Marka jalan. Oke, fine. Kalau bapak pilih itu, tadi pertanyaan bapak. Selain motor, truk, mobil, ada ini juga. Mana truk, motor, mobilnya? Mana? Mana truk, motor, mobilnya? Mana? Mana? Makanya truk, motor, mobilnya nggak ada selain itu kan? Ya ini. Mana? Mana Pak Didi? Udah lewat, udah lewat. Itu berarti yang dipikir jalan ternyata itu iya Pak. Itu boleh melewati, itu iya. Anda melanggar Gak boleh melewati Boleh. Kalau boleh dilewati. Kalau gak boleh. Keberatan sama sekali, luar biasa. Kita tidak pernah melihat seluruh peserta kita sangat tepat selera dan juga lapang dada seperti ini ya. Oke, baik, kita akan bacakan skornya karena sangat terpaut tipis sekali ya. Sangat susul-susulan dan kita akan bacakan skornya untuk sementara ya. Emang kita anak TK, susul-susulan dari mana? Dari tadi nol. Kita cek dulu ya, tim A saat ini poinnya adalah wow, tidak diduga-duga ya. Ternyata tim A berhasil mengumpulkan nilai 6. Nilai kita memang nol, tapi tensi darah kita naik. Oh, gak usah cek-cek poin, cek tensi kita nih, naik nih. Baik, dan tim B, wah ternyata tidak disangka-sangka ya. Cukup mengagetkan, cukup mengejutkan, karena ternyata tim B saat ini posisinya nilainya adalah 6. Ya. Kita memang. Baik, tapi tenang saja untuk tim A dan juga tim B sepertinya masih ingin sekali ya seru-seruan di kuis-kuis lainnya. Pasti ya. Pasti dong. Oke, baik, karena kita nanti masih ada, ini adalah salah satu yang baru di WIB, tapi bukan bercanda. Tapi, karena selain satu ini kita akan mainkan namanya WIB, Waktu Indonesia Berdebat. Dan alasan. Kalau Anda menjawab dan terlalu banyak alasan, dikurangi 300. Terlalu banyak alasan. Ini kuis keji sekali ya.